Hey guys, welcome to Keep Life TV. Halo guys, hari ini di sebelahku ini ada mamaku. Dan di sebelah sini ini ada mamaku. Mama kita tersayang. Ini kalau kalian yang kemarin lihat di text prank, ini mamaku yang ini, yang aku prank dan mama. Nggak apa-apa ya mah waktu itu ya? Nggak apa-apa, karena mama tuh kalau di SMS memang galak. Cuman kalau udah ketemu langsung, udah baik hati gitu. Oke, jadi di video ini, kita nggak ya. Jadi mama-mama kita yang bakal nge-reaction lagunya Okarin Candu. Nah itu kan lagi rame, tapi kalau kita anak-anak muda yang bereaksi itu udah biasa banget karena reaksi yang sebenarnya adalah reaksi yang sebenarnya. Dan ini mama-mama kita yang bakal bereaksi, mamaku dan mama Helia. Ini mamaku namanya siapa, Mas? Nawa. Mamaku namanya siapa? Sandra. Malu-malu mereka masih malu dengan kamera, biasa ibu-ibu masih malu-malu dengan kamera. Oke, kita mulai, cium dulu. Dadah, bye. Tidur mulu. Tuh ngapain lagi ngawapan awan. Oi. Maka agak gak nyambung ya. Habis makan apa tuh si rokok. Duh. Dek, untung mama gak kayak gini deh waktu muda deh. Udah mulai aja. Ini suaranya dia. Iya, suara sih. Ini suaranya. Budaknya gelis, tapi ngerokok ya. Ini yang nyanyi. Pano, kayaknya mbak kamu ada di situ tuh. Aduh, dek, ku mama langsung diseret deh. Sumpah kalau ada di situ. Mukanya bagus sih, cuman suaranya kayak kamu kalau pas nyanyi loh. Nggak ketemu nadanya, di mana suaranya, di mana musiknya. Anaknya manis, dek, manis benar. Kan bagus ya anaknya, cuman ya kenapa sih gak harus ngerokok gitu loh. Cuman keren dugemnya aja. Musiknya bagus, enak, lumayan, cuman agak gak nyambung. Musiknya enak, cuman suaranya kayak kamu pas nyanyi. Musiknya lumayan, tapi aduh, videonya tuh agak gimana gitu kan. Nah, kalau lagi tuh pake BH lagi. Aduh. Liriknya gimana mau tahu mama benar enggak bisa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Iya. Ada bahasa Indonesia. Ada bahasa. Jelas. Kau tahu ku jelas. Oh ya. Menangku gaya ini mah. Mana aku gaya? Oh ini ceritanya fly ya lo? Dugem ya? Mama bisa deh jadi penyanyi kayak gini, sumpah. Suaranya bagus, suaranya enggak, ya biasa sih, datar biasa. Nah, anaknya mau manis, dia menjual deh muka. Aduh, kalau itu durian, sumpah. Udah gitu doang? Bingung. Nah ini agak gak nyambung lah di situ. Nah. Oke, Tante, tadi Tante udah ngeliat video. Itu videonya Okarin. Tante tahu Okarin gak sebelumnya? Enggak, au ah, gelap, gak tau. Gak tau. Mama cuma punya teman namanya Karin. Gak tau dia siapa. Menurut Tante tadi yang nyanyi tadi, ceweknya tadi umurnya berapa? 23-22 gitu lah. 23-22? Sekitar 20-an. 20. Musiknya kayak gimana Tante? Lagunya kayak gimana? Lagunya gak jelas. Kalau musiknya sih enak, cuma lagunya gak jelas.
itu loh, itu pertama kayak bahasa Inggris apa bahasa Indonesia pertamanya gitu loh. Oh, nah, jadi lafal A-nya kayak A-I-O-I. Lafalnya, oh, lafalnya gak jelas. Mama bisa menikmati lagu itu gak? Sama sekali enggak. Kenapa gak bisa menikmati lagu itu? Karena waktu pertama kali, Mama gak jelas, lirik suaranya gak jelas. Terus begitu Mama baru tahu, waktu Mama kamu tanya apa, jelas gak? Gimana mau jelas? Terus liriknya tahu gak? Gimana mau tahu? Mama pikir kan bahasa Inggris. Begitu Mama dengerin bener-bener, oh ternyata ini bahasa Indonesia. Karena dia lafalnya untuk membuka A, A itu gak jelas. Terus di kuping juga lafalnya juga gak jelas. Oh. Tanda, misalnya kalau Iyo, Iyo dengan suaranya Iyo kayak gini, dengan modelnya Iyo kayak gini, Iyo bikin lagu kayak tadi dan Iyo yang nyanyi kayak gimana kan? Iya tuh nggak usah nyanyi. Iya tuh kayaknya lebih merdu soalnya kalau diem. Cuma misalkan nih Pano yang bikin video nyanyi kayak gitu, gimana boleh nggak mah? Aduh, mending Mama nggak nonton YouTube-mu. Pusing, kamu nyanyi aja pusing. Enak lagu zaman tante apa zamannya sekarang kamu? Jauh banget. Ya kalau dinikmati bisa dinikmati. Tapi ya Mama kok gak bisa tahan lama lah kalau gitu. Mending lagu yang kayak zaman Papa. Karena mungkin Mama suka yang apa lagu-lagu yang berbau melo, slow gitu kan. Tapi kalau ya tergantung apa namanya, tergantung pas lagunya. Tapi kalau ini tadi kayaknya gak banget. Kalau disuruh milih ya jauh lebih apa milih lagu-lagu zaman Mamah dong. Ada pesan-pesannya nggak tante setelah ngeliat video itu? Bagus sih, kalau mau terkenal ya kayak harus membuat sesuatu yang bagus. Itu bagus wajahnya. Tadi Alfa Aukarin itu menjual, cuman ya lo nada suara dan lain-lain biasa aja, biasa. Cuman videonya emang bagus. Tapi agak aneh gitu loh, para rugu lah pokoknya ya kayak gitu lah anak muda sekarang kayak gitu. Kalau Mamah nggak kayak gitu. Oke guys. Tadi reaksi dari mama-mama kita, ya gitulah, memang itulah reaksi dari orang tua kita ya setelah lihat video, ya mah? Bagus ya musiknya mah? Biasa aja. Bagus ya tanda? Lumayan. Lumayan, kumala. Mamanya Yoke ngefans sama Aukarin sekarang. Oke guys, oh ya buat yang tanya Kevin di mana, Kevin lagi di luar kota sama mamanya. Lagi pergi dia. Halo Kevin, kasihan dulu. YouTube mah bukan TV. Oke, buat kalian yang suka sama video kita, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe kalau kalian mau, tapi ya subscribe lah biar ya gitu. Oke, terima kasih guys. Love you. Bye. Bye.